Ustadz Abdul Somad menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Nur Ilahi Dompak. Ramainya jamaah yang datang membuat Masjid Nur Ilahi Dompak penuh oleh para jamaah hingga terjadi overkapasitas. Dari pantauan Diamond TV di lokasi, lantai dasar dan lantai atas dipadati jamaah yang terisi penuh. Jamaah pun membludak sampai keluar masjid. Selain menjadi khotib di Masjid Nur Ilahi Dompak, Ustadz Abdul Somad juga akan mengisi takbik akbar di halaman relief Antam Kijang, Kabupaten Bintan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.